saya Ibu Ana Widyastuti. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan tool Liquify yang ada di Procreate. Kita sudah bukakan pasnya. Ini pakai drawingnya pakai blackboard. Warnanya boleh apa saja. Ini hijau. Kita boleh buat warna-warni semau kita. Misalkan ini biru. Buat rainbow juga bisa. Terus warna misalkan ini. Terus warna lagi misalkan warna kuning. Terus ini warna lagi biru muda. Terus kuning tambah misalkan. Sini kan ada Liquify. Liquify itu ada push, ada tool light, ya, macam-macam pilihannya. Kita coba sekarang pakai push. Nah, kalau push itu digeser ya. Ininya pressure-nya juga boleh, kalau tekanannya bisa dikurangi, misalkan ini. Jadi seperti pusaran angin tuh ini. Atau kalau di tengah itu. Ini kalau twill right. Kalau twill left nanti beda lagi dia. Beda nih. Putarannya berbeda balik arah. Ini dari twill right dan left. Nah sekarang pinch. Pinch itu seperti dicubit. Nah, seperti ini. Dikurangi misalkan pressure-nya boleh tekanannya jadi lebih ini ya, lebih rendah, lebih lambat nih ini. Atau ukurannya misalkan ini kan maksimal bisa dikurangi tuh ya, lebih kecil, lebih besar tuh ini. Ya ini dari pinch. Sekarang expand. Size-nya kita kurangi sedikit. Sekarang kristal. Seperti ini kalau kristal. Jadi kalau nggak terlalu banyak sekali ya. Ini tekanannya soalnya tuh. Ini kalau kristal. Terus sekarang edge. Ini dari edge. Nah, sekarang akan saya kembalikan lagi.
aplikasikan misalkan dengan pinch. Pinch-nya tapi yang besar. Kalau pinch kecil, kita ulangi size-nya. Ini seperti ini. Ya. Sekarang push. Fungsinya bermacam-macam. Jadi bisa digunakan untuk template, background dan lain sebagainya, atau bisa jadi menjadi huruf. Jadi kalau menghuruf warna-warni pakai ini juga bisa. Nanti warnanya jadi rainbow. Nah, sekarang saya akan buat push lagi. Kesana jadi warnanya lurus lagi dia. Kalau memang mau membuat soft, bisa di Gaussian blur kalau mau soft ya warnanya, atau di blend supaya ini supaya warnanya.